bisa hilang bang, benar loh. Kalau ikan itu kalau hasil persilangan yang bagus itu bisa hilang, udah gedenya. Hilang di hilang di bawah orang. Kalau ya saya udah nah, bagus hilang di. Ini apa nih? Nah, ini siro kan? Nah, siro itu ada beberapa ya. Ini termasuk siro apa bang nih? Bang Jai nih. Siro beko. Ini siro utsuri. Nah, siro utsuri. Siro utsuri namanya. Kalau siro beko bintik-bintik. Ada hi utsuri, ada siro. Siro utsuri. Jadi gimana ceritanya siro utsuri? Siro utsuri. Utsuri itu ya blok ngeblok ya. Oh, jadi ngebentuk lah ya. Nah. Ngebentuk. Siro utsuri teteh goy, tata goy. Tata goy itu hitam, masih apa belum ya? Muncul. Bahan bagus tata goy. Kalau kita masih lebih simpelnya tata goy teh encan kaluhur lah pokoknya ideungna ngelamun keluar, ngelemeng. Gitu ya. Padahal mah bahan bagus tate tate berdiri tate. Jadi Pak Usupa bisa nya ada ikan bagus masuk kolam ini. Oh gitu. Iya. Itu yang mahal itu sini iya. Situ sebenarnya belajarnya yang lama. Takutnya ikan yang biasa masuk sini jadi ikut mahal. Jadi jelek. Jadi kelihatan jelek aja. Jadi kelihatan di antara yang bagus itu satu misah gitu. Hanya bisa seragam kan ikannya seragam. Bagus-bagus. Iya, gitu. Kelasnya nah, gitu ya. Dipilihin dong sama Yoham. Dari 1000 teh bagling 2 merenya. Dari 100 200 itu 1 2. Tah, ini punya saya teh ini udah apa gede. Ini? Bang, ini siapa nih? Ya ini mah air bulan pokona urang jadinya. Naon coba? Hah? Buka urang di mana? Beni Kumon. Beni. Ini ikan Panco saya. Kumon namanya Panco. Ini. Panco. Ini ikan saya Panco. Dipelihara sama Pak Usup nih yang lagi kecil jadi gede gini euy. Dari kapan? Lama. Setahun ini setahun di Pak Usup. Ah, ini baru ikan baru juga tuh. Oh, 2 bulan. Juga belum. Baru sebulan ikan ini nih. Ini dari Kumon ya, keluarga Kumon. Kumon. Ya ini ya, makan Kumon, ya. Beni Kumon Rio cuman bentuknya bulat lah nanti. Bulat di sini. Ini ori bukan di kating-kating lihat tuh masih rebek masih pada ini ya. Iya. Ori saya nggak bisa kalau kating-katingan nggak tega. Murah itu mah ya? Murah. Ya. Murah. Oke. Okay. Murah. Murah aja lah ya. Oh jadi beres cuman tiga. Tiga aja. Nah ada lagi yang namanya apa ya? Soa ini biasa, belum merah, masih biasa. Beni Kumon yang merah, Beni namanya juga Beni teh merah. Beni teh merah. Batman. Ngaran camat gak ya Beni? Berarti camat berem ya, camat merah. Allah. Pak Beni. Pak Beni ketua PDKI. Nah ini sangke nih. Ini sangke keren. Nah, karasi nih, keren nih. Sangke keren nih. Keren nih jalu nih dia nanti. Jalu ya, panjang. Lihat itu. Wah, ini pakal, cocok buat bakal ekornya lihat buat bepeng gitu ya. Cocok buat yang di kolam saya tuh udah gede ini buat jantannya. Cocok. Keluarnya apa nanti kalau gitu sama berontok ini? Berontok nanti. Berontok. Harus sama ya? Ya, harus ogon ketemu ogon lagi. Ogon ketemu ogon ya. Tapi ogon teh ogoan. Ini sangke ya. Sangke. Wow, tumbuknya mantep banget ya. Mantap ini mau. Nanti suka dibungkus kalau mau aja mah. Enggak sih mah. Ham kantong. Ham betul. Ini mau cocokan saya ini. Ini saya mau nunjukin karasinya sebenarnya. Nah ini karasi bang. Karasi lemon namanya. Lemon, lemonilo. Ini betina apa jantan? Betina nah, ini. Tanya nih betina jantan kita tanya dulu ke ikannya ya. Kan kamu jantan apa betina? Ini suspek betina. Betina ya? Suspek betina. Mirip sama yang punya saya itu ya? Ya, lihat ini karasi lemon matanya merah. Mata merah, matanya merah lihat tuh. Oh, iya. Bola matanya itu merah ya iya, kalau kena cahaya tuh. Ini karasi lemon mata merah. Kenapa disebut lemon? Katanya sih si siripnya itu kuning semua tuh, kuning lemon. Lemon semua. Lemon atau mata merah. Hei, karasi mata merah. Karasi mata merah. Ya, murah meriah. Di sini ada ikan antik nih. Ah, ini banyak yang nyari dulu ini namanya ini. Ikan macan. Eh? Hanya. Macan, manis cantik. Eh. Halo, halo, loncat. Nah ini jenis apa ya? Ini jenis apa? Ini ya jenis Kiko Kujaku. Cuman yang antik di sini adalah sisik
di punggungnya ini. Terus nah, bentuk itunya ya, bentuk apa? Ini lihat, sisik di punggungnya ini enggak lazim gitu kan. Dia ada 2 3 4. Nah, seperti belangnya harimau Sumatera ya. Ah, ini. Ini ikan yang banyak ditanya dulu. Kalau Teh Eca tahu ada ikan ini langsung dirontok. Dirontok sama Teh Eca. Soalnya Teh Eca suaranya yang suka nyanyi itu kan. Di belang depannya rangkin. Iya, luar biasa aja, tahu aja. Kincu turun murukulung. Asih, goyang. Ini bang, ini rada antik ya, macan namanya, manis, cantik. Macan ya? Cak, Teca. Teca, keren Teca. Terus ada lagi jenis apa lagi bang, yang belum familiar. Anjir, familiar. Apa? Kan nggak terlalu banyak, nggak banyak gitu ya, di umum. Oh, duduk. Apa? Oh. Hujan gerimis aja. Aduh. Nah, coba ikan-ikan unik kah? Mana yang barusan? Baru satu kan? Baru satu, baru satu. Wah, jangan-jangan nggak punya lagi. Nah, abang pasti punya nih ikan ini nih. Kemarin udah dibekelin kan jenis ini? Ya, yang kemarin masih yang sebelah ngeblok. Ki Utsuri. Nah, sebelah ngeblok ini Ki Utsuri Gingrin. Nah, ini Ki Utsuri Gingrin. Nah, Ki Utsuri Gingrin. Iya. Ini Ki Utsuri, Ki kalo Utsuri kalau diprotes langsung diem. Ki Utsuri Gingrin ya, Gingrin keluar Gingrinnya tuh. Gingrinnya, wuh berkilau sisiknya itu ya. Mana? Yuk. Wuh, lama ini mana? Ah calon, ini indukan calon jantan. Calon dipijakin. Wuih, anak lumba-lumba. Saya punya juga ini yang antik nih, susu tapi antik nih. Mana? Aduh. Kamu nggak tahu. Kalau ikan bang aja yang sewa itu kemana ya, bang? Mana ya? Di sini lah. Bukan, yang merah banget dulu dari saya kasih itu. Kan di sini. Enggak dibawa ke sini. Masih di kolam ya, ada ya? Masih, masih. Jangan-jangan dikasihin. Itu siapa yang suka ambil ikan? Nah, ada, pokoknya siapa yang mau ke rumah saya mah dikasih. Gak usah beli. Daripada saya ngancurin harga Pak Usup nih saya kasih. Iya, soalnya ikan dia dapat kasih juga. Jadi kasih aja bang, jangan ragu. Kasihin. Saya mah daripada ngancurin harga nah, orang yang jualan ikan. Mending kasihin. Mending saya kasihin. Karena ikan dia dapat kasihin aja. Apa-apa. Soalnya kalau saya jual nanti saya takut kemurahan. Kalau kemahalan mah enggak apa-apa ya. Kalau kemahalan sih enggak apa-apa, urusannya kemurahan orang marah. Itu mah cagoy, Pak. Itu enggak kena ya, Mami. Iya, kena. Pastikan cek kuota kamu. Aduh, kuota habis. Aduh. Bayar kita bayar ke Yujung. Tapi aplikasi yusup.com halus ya. Ayo sukses. Siapa mohon sukses, Pak. Sukses. Iyalah, aplikasi kan ada youtube.com kan ada yusup.com. yusup.com. Iya. Aplikasi yusup.com. Saya lihat videonya kemarin di mana? Di yusup.com. Ayo kan. Gimana kalau bikin, Bang? Iya. YouTube, bukan YouTube mah udah biasanya orangnya. Udah biasa. Coba lihat di YouTube. Ah, nah, udah biasa kan? Coba lihat di Yusup. Keren ini. Jadi kan di sana aplikasi itu ada jual ikan koi. Ada jual domba Garut. Gak ada jual diri tapi kan? Gak ada. Ada juga jual mahal. Jual mahal. Aplikasi jual beli. Yusup.com. Bagus. Jadi direalisasikan tolong bang, direalisasikan. Ya, direal keretakan. Tak melihat. Ya. Duanya ada, dua-duanya ada. Nah, ini antik-antik nih. Yang satu namanya, nah ini Kinki Soa. Nah, jadi soa kuning metalik. Nah, Kinki Soa. Bukan nah. Kisoa, kalau Kisoa. Kan ada Kin Soa. Ada Kin Soa, soa metalik.
kiswa, sawa yang merahnya kuning. Kalau ini kin kiswa, sawa yang metalik dan kuning. Kuning. Sawa kuning yang metalik lah gitu. Kin kiswa. Kin kiswa. Kalau ini apa nih? Gosiki jinrin. Gosiki jinrin. Merahnya merah api. Gosiki. Pak Wucu memang koleksinya banyak. Berarti hampir semua jenis ikan punya dong yang uniknya. Kalau ikan teh, makanya kalau yang mau nyari ikan buat menambah koleksi yang jenisnya bervariasi dan banyak disukai, datang saja ke kami. Yusuf.com. Yusuf Koi. Kalau jenisnya banyak. Banyak, ada. Bervariasi. Bervariasi. Tidak monoton. Iya. Iya, betul. Jadi yang seneng yang unik-unik nih tinggal ke sini ya, ada. Ya. Kan bosen misalkan dengan yang standar ya. Bosen paku sanke, bosen paku sanke, paku sanke sua gitu. Iya. Nyari yang jenis-jenis lain buat melengkapi koleksinya. Datang ke sini. Datang gitu, ke sini ke Payu Support. Ada ikan. Nah, kalau biasanya kalau orang udah bosanke, lari keduanya itu asagi susui. Asagi susui. Asagi susui. Ya, atau lari ke pejinak, cicak goy, goy gitu ya. Kalau orang udah punya banyak kok jenis, nyarinya biasanya ikan hitam. Bang aja yang hitam manis itu. Iya. Namanya black karasu. Black karasu. Kalau saya kan black kurupu. Black cakendre. Aduh. Gitu, tempat kurupuk deket truk gitu. Black kurupuk cakendre. Cakendre. Hai. Ada juga orang yang senang ikan apa sumpai. Sumpai tempat sumpai yang panjang-panjang banyak bawa ya bang ya. Begitu bang. Banyak sih jenisnya kalau kita explore satu-satu. Cuman waktunya yang kurang memungkinkan. Iya, ya mending kesini aja lah ya. Asagi tuh bagus, asagi tuh masuk ke bawah tuh. Asagi, asagoy, kan? Oh, asagi tuh. Asagoy, asagoy. Tuh. Iya, tuh. Gitu. Untuk seg gitu ya. Iya, bagus. Iya, gitu. Keren. Bang ditawar 3 juta setengah ini. Badannya kayak torpedo gitu. Cakep. Wah, talar itu tuh. Rumpang gitu ya. Tuh kan. Oke, berarti yang unik udah? Udah ya. Tinggal datang aja. Datang. Sekarang mah jalannya udah ada lagi? Ada lagi. Udah di open the door. Open the door. Kemarin sempat ditutup karena ada masalah ya. Pandemi. Sekarang udah di open the door. Jadi mangga silakan. Mampir. Ini rombongannya Bang Rus dari Jakarta mau ke sini boleh nanti. Kabarin aja. Kabarin ya. Kalau mau ketemu Pak Usupnya ada di Sabtu Minggu. Kalau hari biasa ada di Bos Ilham. Ada Bos Ilham. Nah, kan. Do itu, soa, do itu santir, do itu paku, ada. Ini do itu soa yang cakep nih. Nah, merah nak kopi di. Berem ngagedon. Berem kecei. Kecei, ruhai. Ruhai mah eta. Sene. Asar walah. Ruhai. Kalau waktu itu bisa anah milih nanti Pak Usup teh. Luar biasa lah, itu kalau udah gedenya Pak Usup kebayang. Kebayang. Ngegeboy. Geboy, asai geboy. Ngebut deh jalanan. Oh. Gitu bang. Tiga, jabruk ya. Oke bang, siap. Oke ya. Kita lanjut lah, saya mau nyari ini kan kesenangan orang. Oh gitu, ya udah. Saya kesini dulu ya. Ya sama Bos Ilham. Nah, menurut teori, kata si AA, enggak saya isukan lah. Terjadi ya, terjadi.